Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bisa untuk ketok rumah ya? Oh iya. Jadi super cakep. Assalamualaikum, aman pulang ke rumah kan? Ya minimal ada bukti kalau kita ini yang ada bukti. Alhamdulillah di malam Jumat saya diberi berkat. Oh, apa Mbak Mimin ini? Mbak Mimin, apa ini kok berkat-berkat ini? Ngeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pantas banyak makanan di sini. Ada buah-buahnya. Ada makanannya, buahnya di situ juga. Mas Agus dapat enggak? Dapat, Mas. Dapat. Banyak, Mas. Itu bisa untuk ketok rumah ya? Oh, iya. Jadi aman pulang rumah. Aman. Mas Jun, berkatnya mana Mas Jun? Torino Junedi, pengusaha. Ini serius ini. Ini serius. Oh, berkat. Mbak Mimin enggak sih? Mbak Mas Jun? Cuma mau sup asparagus sama daging. Untuk hangat-hangat? Iya, kalau cuaca musim dingin gini, cocok sekali. Iya. Alhamdulillah. Jadi, sup asparagus? Ah, ini ini. Mimin ini. Mbak Mimin pinter ya, masak-masak ini ya. Baik, packaging. Gimana? Ya pantas jadi itu kan, buka warung kan ya. Sudah pantas buka warung. Iya Mas Jun? Iya, sudah. Tunggu aja tanggal baik. Tinggal kemasannya. Ya, Mas Agus ya. Ya, kita rencana mau membuka kedai. Yang dibidani oleh Bunda Mimin. Bukanya pakai apa? Ya. Kunci apa linggis? Bukanya pakai doa. Doa dan restu dari para presidium. Tapi bukan bagian dari Hipka ya? Atau bagian dari Hipka? Bukan. Kita bisnis pribadi. Oh, bisnis pribadi. Mas Ikum dapat berkat juga? Oke. Buka malam Jumat. Berkat malam Jumat. Oke. Jadi kalau dapat berkat ini, Mas Ikum aman pulang ke rumah kan? Ya minimal ada bukti kalau kita ini yang ada untuk buka pintu. Oke. Mas Ikum majelis taklim. Ini tadi cerita gimana Mas Ikum kok dapat berkat itu? Ya ceritanya kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Jadi Pak Hanifah Husein itu berpuas berhati. Ya ini itu. Ya karena berkah, karena acaranya berkah, ya dapat berkah. Dapat berkah. Jadi Mbak Mimin tuh hebat ya, menyiapkan makanan tapi sampai cukup untuk dibawa pulang. Hebat. Mas Imat iman ya kalau Mas Imat nggak datang ya. Jadi saya usulkan itu Mas Imat itu. Jangan malu-malu. Kalau mau sampaikan. Jangan malu-malu gitu. Kayak tawaf-tawaf aja di geraha tawaf, keliling-keliling apa itu. Supaya dapat berkat. Supaya dapat berkat. Oke. Harus itu doa. Mas Jun tadi hari ini kok serius sih? Apa sih tadi? Salah satunya selain silaturahmi tadi, hal yang bisa kita diskusikan untuk kebaikan kami ke depan. Oke. Okay. Agenda munas yang akan dilaksanakan di Kota Palu. Persiapan munas. Kalau persiapan munas pasti Mas Jun selalu ada ya. Insya Allah sama teman-teman. Dan Mas Agus pasti juga ada. Insya Allah. Jadi kalau pasalnya wasit. Mbak Mimin gimana Mbak? Bendahara MD Kota Pasuruan.
tawa sama dia. Itu tuh lama itu. Ini sudah malam, sudah jam setengah satu malam. Ngeri kan? Tapi suasana di geraha masih asik. Oh pagi, oh ada korpres for hati. Belum disapa ya. Bagaimana Mbak Sisin? Ya. Masih sehat, tidak ngantuk? Sehat sih, tapi nggak ngantuk dengerin bapak-bapak dongeng dari tadi. Oke. Jadi memang bapak-bapak suka dongeng ya? Iya. Kan dongeng, jadi bikin kita ngantuk. Kak Anifah tadi gimana ceritanya Kak Anifah tadi? Ada gimana? Sudah apa? Oke. Mungkin ada beberapa yang datang yang sudah menyampaikan hajatan beliau. Heeh. Dan Astral. Amin. For Hati MW Jatim mendukung enggak? Harus didukung dong. Oh, harus didukung. Iya. Potensial semuanya ya. Oke. Kalau For Hati mendukung pasti Mas Ikum ini pasti selalu setuju kalau mendukung. Iya. Dan karena Pak Sekum mendukung. Gitu ya. Ceritanya. Iya, semoga saja 24-27 November ya, bisa berjalan dengan baik ya. Yang pertama adalah semoga kita semua bisa berangkat ya. Amin. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak bisa berangkat kan percuma ya. Betul, percuma. Yang penting kita semua bisa berangkat. Amin. Selamat pulang, bahagia. Amin. Asik kan Mas Ikum kalau Presiden Purnati sudah ngajak selamat berangkat pulang, asik kan? Sudah, kita kan mengikuti suara hati para ibu-ibu. Oke. Suara ibu-ibu itu adalah suara hati. Suara hati. Dan Mas Jun suka dengan suara ibu-ibu kan? Untuk suara yang merdu suka, yang suara belakang gak suka. Ada suara merdu, suara belakang ini. Jadi tentunya kalau kita persiapan untuk munas, tapi juga iya Mbak Anifa juga menyampaikan sosialisasi tentang KIP. KIP, ya, oh. Ini yang mungkin Mas Eko bisa jelaskan lebih lanjut itu KIP untuk di-download kepada para anggota, karena banyak manfaat yang bisa kita nikmati bersama tentunya untuk kegiatan yang bersifat bisnis, banyak fitur-fitur yang payment yang bisa kita pakai sehari-hari. KIPE, Mas Ikum yang sudah punya KIPE. KIPE itu adalah Kahmi Payment itu. Oh, Kahmi Payment. Aplikasinya seperti ini aplikasinya. Oke. Okay. Kita sudah download. Oke. Okay. Nah ini. Nah ini. Ini. Ini KIPE. Kita sendiri ini Kahmi. Oke. Okay. Kahmi Payment. Kahmi Payment. Harapannya nanti setiap kader HMI, alumni HMI Kahmi itu memakai aplikasi ini. Oke. Okay. Pesa apa? Tiket pesawat, kereta api, token, pulsa, bayar listrik dan macam-macamnya itu cukup dengan KIPE saja. Oke. Okay. Karena bagaimana strateginya supaya ini bisa menjadi gerakan masif di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya adalah nanti di setiap rumah-rumah Kahmi itu bikin kios mini aja. Oh, ini ide baru ini. Kita melayani pembelian pesawat, kereta api, apa namanya listrik, token, kemudian apa pulsa dan semacamnya dengan mendownload aplikasi KIPE dan sudah
memberikan manfaat terhadap keluarga besar sendiri. Amin. Keuntungannya kita akan tanggung sendiri. Amin. Nanti akan dibagi kepada kepada HMI, amin. Kemudian kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, amin. Insyaallah nanti kita sudah tidak bingung kalau itu jalan untuk biaya pengkaderan adik-adik. Satu, kedua, ketiga, ambilkan dari dana itu. Oke. Jadi itu menjadi cikal bakal menjadi dana apa? Amin. Insyaallah kalau itu menjadi gerakan. Dan itu akan dimulai nanti di Munas kami. Munas. 2000 orang akan mendownload aplikasi. Oke. Download agar kita memberi manfaat terhadap warga. Oke. Semoga Munas lancar, KP lancar, dan semuanya lancar. Lebih khusus ini juga lancar. Amin, Bapak. Ulil lancar. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.